15 perlombaan terdiri dari bebek standar open, bebek modifikasi 2 tak atau 4 tak open, FFA open, bebek standar non-senior aktif bebas umur open, bebek modifikasi 2 tak atau 4 tak non-senior aktif bebas umur open, FFA non-senior aktif bebas umur open, bebek standar formula bubble open 17 tahun, bebek standar pembinaan umur 15 tahun bubble, bebek standar kolong non juara bebas umur lokal Belitung, bebek standar kolong non junior atau non senior aktif open bebas umur, standar non juara bebas umur bubble, standar 2 tak atau 4 tak bebas non junior non senior aktif bubble, bebek standar wanita, trail mini umur 12 tahun serta adventure komunitas. Selain itu, kegiatan event grass track Cerucuk tersebut diikuti perwakilan crosser Bangka Belitung dan juga diikuti crosser luar Bangka Belitung, yang mana dari 379 starter itu yakni sebanyak 198 peserta, yang mana pada satu orang peserta mengikuti 3 kategori perlombaan. Ketua Panitia Andriansyah mengatakan bahwa tujuan diadakannya event grass track Cerucuk tahun 2022 itu untuk membangkitkan kembali event grass track Belitung yang sempat terhenti selama 2 tahun. Pada event kali ini, antusias masyarakat sangat tinggi. Tujuannya sebenarnya untuk melakukan kembali di Belitung sebelum pandemi kemarin. Itu nggak ada sama sekali selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Iya, jadi untuk membangkitkan semua menurut abang sendiri bang, peminat sendiri bang dari event grass track sendiri bang sejauh ini bagaimana bang? Ya, peminat sendiri. Untuk peminat, animo masyarakat Belitung kalau untuk grass track ini lumayan terlihat dari 2 hari ini udah. Dari Badau Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan.